Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Elzam Eliana Azam. Saya Eliana Zahra Raharjo dari kelas 8 Pintar sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Dan saya Muhammad Rizki Azam dari kelas 7 Pandai sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Di sini kami dari Paslon 1 ingin menyampaikan visi-misi kami. Visi kami ialah mewujudkan siswa-siswi SMPIT alias MIN 2 menjadi STARS, solidaritas, tanggung jawab, aktif, relatif, siaga, dan menjunjung tinggi nilai kesopanan akhlak dan adab terhadap yang lebih tua, serta menjadikan OSIS bukan hanya sekedar organisasi biasa, tetapi juga menjadi organisasi yang profesionalitas. Misi kami yang pertama yaitu membentuk siswa-siswi SMPIT Yasmin memiliki rasa solidaritas dan empati terhadap teman tanpa pamrih, dan membangun komunikasi yang baik terhadap teman tanpa harus membeda-bedakan teman. Misi kami yang kedua yaitu meningkatkan kinerja siswa-siswi SMPIT Yasmin 2 terhadap agama, khususnya dalam mempelajari metode Al-Quran, dan membangun siswa-siswi SMPIT Yasmin sebagai menjadi anak yang bertanggung jawab, relatif, sigap, dan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan kinerja OSIS dengan cara mengadakan program kerja yang inovatif dan menarik, serta membentuk kekompakan antar siswa. Dan yang keempat ialah menyalurkan bakat minat siswa-siswi SMPIT alias MIN 2 dalam kegiatan ekstrakurikuler, juga mengedepankan nilai integritas dengan cara mengajak siswa-siswi terlibat dalam proyek yang memungkinkan siswa-siswi menerapkan nilai-nilai integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa mewujudkan kreativitas, kekompakan, kedamaian melalui OSIS SMPIT alias MIN 2.